Pemerintah dan tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti acara penanaman sejuta pohon serentak memperingati hari jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-65 tahun. Kegiatan tersebut diadakan di Kecamatan Putus Sibau Utara, Jumat pagi 21 Januari 2022. Selain untuk memperingati HUT Pemprov Kalbar ke-65 tahun 2022, kegiatan penanaman sejuta pohon serentak yang diikuti Pemkab dan tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu Jumat pagi 21 Januari 2022 ini juga merupakan bagian mewujudkan Kapuas Hulu yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil atau Kapuas Hulu hebat dan menjadi upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk pemanfaatan, berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kapuas Hulu ini untuk bersama-sama bersatu padu, bersinergi, berkolaborasi, menyatukan langkah gerak, mengeluarkan seluruh daya kekuatan, menggali sumber-sumber kebangsaan kita. Mari kita gali dan temukan bersama apa saja sumber kebangsaan kita selama ini. Sementara itu, Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hulu, Pia Oktaria mengatakan, gerakan penanaman sejuta pohon ini selaras dengan 10 program pokok PKK, yang satu di antaranya programnya, yaitu pelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan penanaman sejuta pohon yang kita lakukan serentak pada hari ini, Jumat tanggal 21 Januari 2022, yang selaras dengan 10 program pokok PKK, di mana salah satu programnya yaitu kelestarian lingkungan hidup. Sehingga bentuk partisipasi dalam kegiatan penanaman sejuta pohon ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun dan mendukung pengembangan program-program cagar biosfer di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, kegiatan penanaman pohon juga untuk ikut berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim, sehingga diharapkan anak cucu ke depan dapat menjaga dan meneruskan upaya ini demi keberlanjutan generasi selanjutnya. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kontributor YTV, Ropiandila mewartakan.